teman Isa saya itu sebagai tukang tambal ban. Ya, hanya sedikit-sedikit nabung selama kurang lebih ya 23 tahun, Mas. Sejak tahun 1998. Ya, itu ketika itu ya sebetulnya rencana berangkat berdua sama istri. Karena tahun 2009 itu istri saya kecelakaan, lantas tidak cukup untuk mendaftar. Terus saya mendaftar satu porsi saja untuk saya. Nah, jadi satu porsi itu cukup untuk mendaftar dan lainnya untuk berobat istri saya yang kecelakaan gitu. Nah, akhirnya saya mendaftar 2010. Ternyata selama 10 tahun kemudian saya baru ada panggilan untuk masuk di KBIH. Setelah manasik selama 1 tahun akhirnya tertunda keberangkatan kemarin tahun 2020. Nah, itu terus kami yang legowo lah, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk mencari modal. Artinya modalnya kan modal takwa, at-taqwahu haruna kan gitu. Jadi takwa itu adanya di dalam hati. Makanya oleh karena itu saya menunggu selama 1 tahun lagi ini karena ada musim apa yang dikatakan pandemi corona ini. Ya, ternyata untuk keberangkatan haji ini ditunda kembali. Saya mendengar berita itu dari media televisi yang disiarkan secara live. Akhirnya ya sudah saya legowo karena otomatis saya tidak akan bisa minta ganti rugi atau saya tidak marah ataupun protes. Karena saya sendiri yakin bahwa apa namanya itu memang sudah takdir. Ya udah kehendaknya. Maka seandainya saya diberangkatkan tahun ini atau... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.